Gak nyangka banget kalau di gang kecil di Glodok ini ada backhouse kayak gini. Anyong Cinggu, ini aku datang jam 12 dan croissant mereka tuh udah habis ya. Sambil nunggu aku pesan kopi Jawa dulu mereka. Ini menurut aku dia gak terlalu strong kopinya. Juga gak terlalu manis, jadi aku kurang suka. Akhirnya croissantnya datang dan yang available itu baru si pen o coklat, ya udah aku pesan ya. Teksturnya sendiri tuh renyah di luar, di dalamnya tuh gak terlalu renyah. Coklatnya sendiri menurut aku gak terlalu yang sampai feelingnya lumer banget. Cukup buttery tapi bukan croissant favorit aku. Nah ini nama tempatnya ya, kalau mau coba.